Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian fikih muamalat pada Ahad pekan yang keempat, atau setiap Ahad pekan yang keempat, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat yang banyak, nikmat yang wajib kita syukuri, di mana nikmat-nikmat ini harus kita pergunakan lebih banyak lagi untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, jamaah kajian Ahad fikih muamalat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah taala kita akan membicarakan tentang pendendaan di dalam bermuamalah. Pembahasan ini adalah bagian dari asyurut fil bai, dari persyaratan-persyaratan di dalam jual beli. Memang persyaratan-persyaratan yang dilakukan antara pelaku transaksi itu memang ada persyaratan-persyaratan yang diperbolehkan dan ada persyaratan-persyaratan yang dilarang. Tidak seluruh persyaratan yang disepakati antara kedua belah pihak itu dibolehkan, dan tidak seluruhnya pula persyaratan yang disepakati itu adalah dilarang. Nah, di dalam hal ini secara spesifik persyaratan pendendaan di dalam bermuamalah, apakah diperbolehkankah ataukah dilarangkah? Para bapak, para jamaah semua yang dirahmati Allah SWT, ulama ahli fikih, khususnya ulama-ulama kontemporer dewasa ini, mereka membagi di dalam menentukan hukum pendendaan di dalam melakukan satu transaksi di dalam bermuamalah maliyah. Mereka mengatakan bahwasanya pendendaan itu ketika berkait dengan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, itu diperbolehkan. Maksud daripada pendendaan di sini pendendaan keuangan, karena keterlambatan di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kalau pendendaan yang berkait dengan pekerjaan yang tidak terselesaikan di dalam batas waktu yang disepakati, maka pendendaan seperti ini diperbolehkan. Saya akan membuat contoh, dan ini biasanya terjadi itu di dalam jual beli istisna namanya. Istisna itu adalah membeli barang di mana barang ini masih dalam proses produksinya. Jadi barangnya itu tidak terwujud gitu.
tetapi masih dalam proses produksi pembuatannya. Nah, ini sudah dibeli. Ini namanya jual beli istisna. Jadi membeli barang yang mana barang ini masih dalam pemproduksian pembuatannya, belum terselesaikan atau boleh jadi belum dibuat. Nah, ini mungkin-mungkin saja pembeli ini takut kalau penjual itu tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya, sehingga menyerahkan barang yang dibelinya tapi masih diproduksi ini dalam batas waktu yang disepakati. Nah, karena dia khawatir, maka agar supaya penjual itu tidak menunda-nunda perbuatannya, produksinya, maka disepakatilah di sini pendendaan. Jadi kalau ada keterlambatan menyerahkan rumah misalnya, jadi beli rumah, rumahnya belum dibikin, tapi kriterianya sudah dijelaskan secara rinci. Nah, ini rumah akan terselesaikan misal-misal itu per 1 Januari tahun 2019 sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Kemudian pembeli takut ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembuatan rumah, pembangunan rumah, akhirnya pembeli memberikan persyaratan yang disepakati oleh penjual, manakala ada keterlambatan maka didenda. Dendanya 0% kali harga rumah misalnya. Dan ini disetujui antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Nah, pendendaan seperti ini itu diperbolehkan. Karena pendendaan seperti ini tidak berkait dengan keuangan, tapi berkaitnya adalah penyelesaian pekerjaan. Dan di sini diperbolehkan kata para ulama, ulama kontemporer ahli fikih. Misalnya kita beli mobil, mobil itu sangat laku, misal. Sehingga di saat kita membeli harus inden terlebih dahulu. Tapi disepakatilah dengan dealer, misalnya mobil ini akan diserahkan per 1 Januari. Tapi ada perjanjian, manakala ada keterlambatan di dalam menyerahkan mobil, maka ada denda sekian persen, 0% Ada kesepakatan seperti itu. Nah, ini diperbolehkan. Karena ini apa? Karena ini berkait masalah pekerjaan, yaitu memproduksi mobil yang belum dibikin saat terjadi akad jual belinya. Atau misalnya orang pesan kusen-kusen, ini istisna juga, jual beli yang masih inden barangnya. Ini dengan tukang-tukang besi, tukang kayu, misalnya beli pagar dari tukang besi, beli kusen-kusen dari tukang kayu misalnya, atau tukang besi, disepakati misalnya terselesaikan pada tanggal A. Kalau tidak terselesaikan didenda sekian persen kali harga pagar, harga kusen misalnya, atau harga apa saja yang dipesannya. Ini diperbolehkan karena ini berkaitan masalah pekerjaan. Nah, ini ma'asyiral muslimin, para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta namanya pendendaan itu adalah diharamkan atau diperbolehkan. Kita lihat pendendaan ini berkait masalah pekerjaankah atau berkait masalah keuangankah. Kalau masalah pekerjaan tidak apa-apa. Dalilnya adalah al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halala. Jadi al-muslimun, orang Islam itu tergantung dengan apa yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalau seperti itu, maka tidak menjadi halal. Jadi persyaratan yang bisa menyebabkan haram menjadi halal atau halal menjadi haram dengan adanya kesepakatan, itu tidak boleh.
Tapi kalau di luar ini semuanya, maka intinya diperbolehkan. Kan ini tidak termasuk persyaratan yang dilarang, karena tidak ada larangan untuk mendenda di sini. Jadi kembali kepada kaidah umum, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu kan tergantung dengan apa yang telah disepakati bersama. Yang penting kesepakatannya itu tidak mengharamkan yang dihalalkan dan tidak menghalalkan yang diharamkan. Nah, ini masih dalam kategori diperbolehkan. Hanya saja ketika pendendaan yang berupa keuangan, denda tapi berupa keuangan, ini berkait dengan transaksi keuangan, pendendaan ketika berkait dengan keuangan utang piutang, inilah yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau selama pendendaan tidak berkaitan masalah utang piutang, masalah pekerjaan seperti itu tadi, ini diperbolehkan. Tapi kalau pendendaannya itu berkait masalah transaksi utang piutang, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini termasuk persyaratan yang dilarang. Jadi tadi kita katakankan al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu dalam permasalah apapun saja itu tergantung dengan kesepakatan bersama, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini masuk dalam persyaratan-persyaratan yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena ini adalah bagian daripada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah ribanya yang dilakukan oleh tradisi-tradisinya orang Arab jahiliyah itu seperti ini dulu. Jadi orang Arab dulu sebelum turun ayat wahyu, sebelum turun ayat Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah yang mengharamkan riba jahiliyah seperti ini, dulu mereka itu terbiasa melakukan pendendaan. Manakala ada keterlambatan membayar hutang, itu adalah tradisi jahiliyah. Sampai ada istilah amhilni azidka. Ini istilahnya orang Arab. Amhilni azidka. Amhilni, berilah saya batas waktu, berilah saya tempo lagi, azidka, maka saya tambah, beri saya tempo lagi, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sesuai dengan yang disepakati, azidka, maka saya tambah jumlah hutang atau jumlah nominal hutang, saya tambah jumlah nominal hutang, tapi tambah ya tempo. Saat ini saya enggak mampu untuk membayarnya. Ini tradisi Arab. Nah, ketika Islam hadir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala riba adawu riba ammi al-Abbas. Ini kata Rasulullah. Jadi sesungguhnya riba yang pertama kali aku hilangkan dari atas permukaan bumi itu adalah ribanya paman saya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi paman Rasulullah sebelum turun ayat yang mengharamkan riba atau wahyu yang mengharamkan riba itu dulu berbuat riba. Tapi begitu ada wahyu yang turun mengharamkan riba, langsung spontanitas ditinggalkan. Jadi dulu tradisinya orang Arab ini seperti ini. Jadi kalau memberikan pinjaman kemudian dibayar pada batas waktu yang disepakati, itu enggak ada denda. Baru ketika waktu yang telah disepakati itu tiba atau jatuh tempo itu sudah tiba, kemudian di sini yang berhutang tidak mampu untuk menutup hutangnya,
barulah nanti ada istilah ini, amhilni azidka, tolong tambah ya waktunya untuk membayar. Azidka, saya tambah jumlah nominal hutangnya. Nah, barulah Rasulullah mengatakan sesungguhnya riba yang pertama kali saya larang adalah riba yang seperti ini, yaitu ribanya paman saya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini para bapak, saudara-saudara seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ini kalau kita lihat dalam praktek transaksi jual beli yang terjadi saat-saat ini hampir pendendaan keterlambatan utang piutang ini yang dipraktek seperti ini yang banyak dilakukan. Pembiayaan-pembiayaan atau jual beli kredit atau kartu-kartu kredit, biasanya ketika ada keterlambatan membayar tanggungan hutang yang telah diberikan, itu ada pendendaannya. Dalam hal ini berarti tidak diperbolehkan. Kan kita sering sekali jumpai jual beli kredit itu ketika ada pendendaan, ketika ada keterlambatan itu didenda, dipenalti. Nah, ini secara hukum fikihnya ini tidak diperbolehkan karena pendendaan ini berkait dengan utang piutang, tidak berkait masalah perbuatan menyelesaikan pekerjaan seperti contoh-contoh di awal tadi, dan ini tidak diperbolehkan. Makanya mungkin saja piutangnya, kalau takut ya, ini solusinya apa itu kalau terdapat apa namanya keterlambatan, sehingga kalau nggak membayar semuanya nggak didenda, nanti kan pada menunda-nunda kalau tidak didenda, sementara ini usaha. Sehingga kalau nanti pada menunda-nunda dan di situ tidak ada pendendaan, kan akhirnya dimungkinkan akan terjadi kredit macet kalau itu pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh apa namanya lembaga keuangan. Jadi sebenarnya Islam memberikan banyak tawaran sebagai solusi jalan keluar dari pendendaan yang tidak diperbolehkan. Di antara solusi yang diberikan oleh Islam itu adalah dhaman. Artinya ada jaminan di sini. Jadi jangan didenda, ada jaminan. Jadi kalau tidak mampu untuk membayar hutang, maka jaminan inilah yang digunakan untuk menutup hutang-hutangnya. Jaminannya dijual, hasil penjualannya nanti digunakan untuk menutuplah seluruh hutang-hutangnya. Kalau ternyata hasil penjualannya ini lebih dari jumlah hutang, dibalikin. Kalau ada kurang, ya masih menjadi tanggungan. Nah, ini kan solusi yang ditawarkan oleh Islam, yaitu adanya jaminan. Apa barang yang dijaminkan? Tapi nggak ada pendendaan. Begitu nggak mampu, barang jaminan nanti dijual saja oleh piutangnya, karena ada akad wakalah dari pembelinya. Kalau saya nanti nggak mampu membayar cicilan, ini jaminan saya, juallah. Nanti hasil penjualan gunakan untuk menutup seluruh hutang-hutang meskipun belum jatuh tempo, misalnya. Kemudian ternyata nggak mampu, dijuallah jaminannya. Hasil penjualannya digunakan untuk menutup hutang-hutangnya. Mungkin cicilan-cicilan yang belum jatuh tempo, karena mungkin saja supaya tidak menunda-nunda, tertutup sekaligus dengan jaminannya itu. Nah, ini solusi yang pertama ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti pendendaan yang tidak diperbolehkan. Jadi Islam itu kalau melarang sesuatu itu memang memberikan solusinya. Saya masih teringat sebuah hadis. Di saat ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Rasulullah. Hadiahnya itu satu
sok. Satu sok itu kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo dari kurma. Jadi Rasulullah diberikan hadiah oleh salah seorang sahabatnya 2,5 kilo kurma. Kurma hadiah ini itu kurma yang berkualitas, kurma bagus, namanya janib. Janib itu jenis kurma yang bagus. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, apakah kurma dari tanah Khaybar yang kau hadiahkan kepada saya jenisnya janib seperti ini, berkualitas seperti ini semuanya? Dijawablah oleh sahabat, tidak wahai Rasul. Ceritanya begini, saya itu asalnya wahai Rasul, ini hadisnya sahih. Asalnya saya itu punya 2 sok. 2 sok berarti 5 kilo. Dari kurma jamak. Jamak ini jenis kurma yang tidak berkualitas. Jadi kualitasnya di bawah janib. Asalnya saya ini punya 5 kilo. Dari kurma jamak. Tapi kemudian saya jual yang 5 kilo ini wahai Rasul dengan 2,5 kilo, tapi dari jenis kurma yang berkualitas namanya janib ini, kemudian saya hadiahkan kepadamu wahai Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ini riba, ini enggak boleh, ini jenis muamalah seperti ini enggak boleh, karena kurma itu makanan pokok. Kalau makanan pokok jenisnya sama, ketika dijual belikan itu takarannya harus sama, timbangannya harus sama. Ini kan 5 kilo ditukar dengan 2,5 kilo, jenisnya sama kurma, ini enggak boleh, ini riba. Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Nah, solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bihuma bidarahim washtari biha janiban. Nah, ini permasalahan yang penting juga buat kita bersama. Jadi kalau kita ini misalnya menghadapi sesuatu yang dilarang, maka carikanlah solusinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat ini melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu transaksi jual beli dari jenis makanan pokok, kemudian takaran dan timbangannya tidak sama, dan di sini dilarang. Maka Rasulullah memberikan solusi, solusinya adalah jual yang 2 sok itu tadi, yang 5 kilo itu tadi, juallah dengan dirham. Jadi satu makanan pokok, satu mata uang, ini enggak terjadi riba. Jual itu yang 5 kilo dengan dirham. Kemudian setelah kau jual dengan dirham yang 5 kilo, baru kau beli yang 2,5 kilo yang dari kurma yang berkualitas, belilah dengan uang. Jangan tuker langsung makanan yang sejenis tapi timbangan dan takarannya tidak sama, itu riba. Solusinya jual dulu itu 5 kilo kamu dari kurma yang tidak berkualitas dengan uang, baru setelah itu uang ini kau gunakan untuk membeli 2,5 kilo. Ini maksud saya solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kalau pendendaan yang berkait masalah keuangan ini dilarang, maka solusinya di sini itu adalah jaminan, sehingga jaminan ini nanti dijual, hasil penjualannya digunakan untuk menutup hutang-hutangnya. Nah, ini solusi pertama. Ada solusi lagi yang ditawarkan oleh fikih Islam. Apa solusi lagi? Orang yang siap menjadi penjamin. Mungkin saja kan pembelinya itu khawatir akan kemampuan keuangan penjualnya, khawatir akan kemampuan keuangan pembeli, sehingga takut-takut kalau nanti tidak bisa membayar tepat waktu. Pertama, solusinya ada jaminan. Yang kedua, orang yang siap menjadi penjamin. Artinya begini,
saya jual dengan Anda dengan harga kredit tidak masalah, karena jual beli kredit kan boleh. Yang tidak diperbolehkan kan pendendaan ketika ada keterlambatan membayar cicilan. Nah, di saat Anda nggak mampu membayar, saya minta Anda orang yang siap menjadi penjamin, sehingga saya menagihnya kepada orang yang kau jadikan sebagai penjamin. Kalau tadi barang yang dijaminkan, tapi di sini orang yang siap menjadi penjamin. Ini solusi yang kedua yang ditawarkan oleh fikih Islam. Jadi setiap ada larangan, ini kita cari solusinya. Pendendaan yang berkaitan masalah keuangan ini gak boleh, solusinya seperti ini. Tapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau dua hal ini ternyata tidak bisa ditepati, gak mungkin gak bisa dilakukan oleh pembelinya. Nah di sini MUI, majelis ulama kita, Majelis Ulama Indonesia, itu memberikan tawaran sebagai solusi akan terjadinya kredit macet. Khawatir-khawatir ini tidak mampu pembeli secara kredit, nggak mampu membayar cicilannya tepat waktu. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu memperbolehkan lembaga-lembaga keuangan syariah ketika memberikan pembiayaan karena mungkin beli rumah atau mau beli mobil dengan cara kredit atau leasing-leasing syariah, ketika memberikan pembiayaan atau misalnya pegadaian-pegadaian syariah ketika memberikan pembiayaan misalnya, itu boleh mengenakan denda. Tapi syarat mutlak dari majelis ulama, denda tidak boleh diambil oleh lembaga keuangannya yang memberikan pembiayaan. Itu gitu. Makanya kita lihat di sini bank-bank syariah enggak ada bedanya dengan bank konvensional dalam mendenda. Cuma bedanya kalau bank syariah ketika mendenda, dendanya ini akan diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, tidak diambil oleh bank syariahnya yang telah melakukan pembiayaannya, tidak diambil oleh pegadaian syariah yang telah memberikan pembiayaannya, tapi dikeluarkan dari akun bank syariahnya, lembaga keuangannya, dikeluarkanlah untuk kepentingan-kepentingan sosial yang ini semuanya dikhawatirkan kalau terjadinya kredit macet. Ini fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau denda karena memberikan piutang itu tadi, karena memberikan hutang itu diambil oleh piutangnya, nah denda ini statusnya riba karena dia kan yang punya hutang, tapi dia yang mengambil kelebihan dari hutangnya, berarti statusnya riba bagi yang memiliki hutangnya, bagi yang memberikan hutang. Tapi kalau tidak diambil oleh dia, diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, kan ini enggak riba status uang. Nah inilah mungkin uang itu kan uang Pak ya, uang itu kan tidak bisa dihukumi dengan uang itu sendiri. Uang itu baru dihukumi halal dan haram itu kan dilihat dari sisi cara pendapatannya. Uang kan kertas biasa, baru uang ini dihukumi haram kalau cara mendapatkannya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau cara mendapatkannya ini tidak dilarang, ya enggak apa-apa. Seperti itu pendapat MUI. Makanya agar supaya tidak terjadi kredit macet, maka denda-denda karena keterlambatan ini tidak diambillah oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, tetapi diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Itu bedanya dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional kan denda-denda atau leasing-leasing yang konvensional, maka denda itu kan diambil jadi milik mereka, masuk dalam akunnya mereka. Ini bedanya di sini. Nah,
kalau saya pernah bertanya, saya pernah mengikuti satu pelatihan daurah intensif tentang keuangan syariah yang diadakan oleh bank sponsornya, Bank Rojihi, Bank Arab Saudi Syariah. Itu pernah mengadakan satu seminar muamalah maliyah, saya ikut. Kemudian pemberi materinya itu adalah ulama-ulama Timur Tengah, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Saya bertanya tentang apa namanya pendapatnya MUI ini. Di negara kita ini, lembaga keuangan syariah itu pun juga mendenda. Nah, tapi denda ini diperuntukkan untuk kemaslahatan umum, yang kalau di dalam istilah kita kan dana ini disebut dengan dana sosial, begitu biasanya. Dana-dana sosial itu sudah tidak asing lagi buat kita, itu adalah dana yang asalnya sumbernya itu dari pendanaan karena keterlambatan. Nah, ini saya tanyakan kepada pengisi materi, siapa namanya, lupa saya. Saya punya makalahnya, masih ada nama pengisinya. Itu jawaban beliau begini, yang meresponlah pendapatnya MUI. Bagi beliau mengatakan, selama alternatif yang kedua dan yang pertama, yang kedua itu masih bisa, jangan yang ketiga dulu. Tapi kalau yang pertama, kedua ini baru tidak bisa dilakukan, maka enggak apa-apa mengenakan pendendaan, tapi pendendaan ini tidak boleh diambil oleh piutangnya, oleh penjualnya, tapi digunakanlah nanti untuk kepentingan umum. Jadi masih mengatakan boleh, itu pendapatnya pengisi. Nah, disinilah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan itu. Jadi ini ma'asyiral muslimin nanti rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat seperti ini adanya pendendaan dalam fikih Islam ya. Apakah kita sekoros pertanyaan, kita khawatir selalu habis waktu, apakah kita teruskan dulu? Pertanyaan dulu aja ya, kita khawatir sering sekali habis waktu ini ada pertanyaan ya. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, adakah hukum riba secara syariah, apa namanya, assalamualaikum Ustaz, apakah ya hukum riba secara syariah ada, apakah hukum riba secara syariah ancamannya apa ya? Ulama sepakat riba dalam syariah Islam ini hukumnya haram. Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan riba itu boleh. Seluruh ulama mengatakan riba itu haram, karena Allah berfirman wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu halalkan jual beli tapi haramkan riba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum fi dzalika sawa. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Hadis Rasulullah yang sahih, Rasulullah melaknat orang yang makan riba dan orang yang ngasih riba. Jadi yang makan pun juga dilaknat, yang ngasih pun juga dilaknat, katibnya, penulis-penulisnya, pegawai-pegawainya pun juga enggak boleh, saksi-saksinya pun juga dilaknat juga. Ini enggak boleh semuanya. Kata ulama ahli usul fikih mengatakan bahwasanya al-wa'id yufidu tahrim. Kalau di dalam wah dalil itu ada ancaman. Nah, ancaman itu menunjukkan haram. Nah, kalaulah pertanyaannya apa ancaman-ancamannya? Ancamannya banyak, diantaranya tidak mendapatkan rahmat Allah, karena laknat itu artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah SWT. Kemudian lagi diantara ancamannya yamhakullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi artinya Allah mengambil keberkahan harta yang didapatkan dengan cara riba. Dan banyak lagi ancaman-ancamannya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi
yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi nanti tanda-tandanya juga di akhirat itu jalannya itu adalah goncang, miring, tidak stabil. Kalau berjalan menuju ke mahsyar akan diadili oleh Allah. Jadi kalau kita melihat orang yang jalannya gontai, tidak stabil, itu dulu termasuk pemakan dan pemberi riba, dan banyak ancaman-ancamannya. Kemudian di antara dampak negatifnya juga bahwasanya riba itu yang justru pemicu inflasi terbesar itu adalah riba. Ini penjelasannya panjang, tapi memang ini pemicu inflasi yang menyebabkan mata uang itu tidak bernilai, itu riba. Karena coba, orang ketika akan memproduksi barang, modalnya dari pinjaman riba, pasti ketika menjual barangnya nanti harganya mahal karena dia memikir untuk membayar ribanya. Berarti mata uang ini tak ada nilainya karena barang-barang harganya mahal, karena pembiayaan tadi ada ribanya. Nah, ini diantara dampak-dampak. Jadi ada dampak personalnya, itu menjadi orang egois, yang penting adalah memperhatikan kepentingannya tanpa memedulikan orang lain. Banyak dampak-dampak negatifnya. Jadi ulama sepakat riba hukumnya haram, meskipun diberi nama dengan nama yang lain, diberi nama bunga yang indah. Kan di kita ini diberi nama bunga, gak ada ribanya sekian persen, ya gak ada, tapi bunganya sekian persen, namanya bunga. Bunga itu kan indah, meskipun diberi nama dengan nama yang indah, tetap tidak menghilangkan keribaannya. Kalau di Arab namanya faidah, faidah. Jadi gak mau memberi nama riba juga, takut, serem, karena riba itu haram. Makanya di Arab diberi nama faidah, faedahnya sekian persen, itu riba, tapi nggak disebut ribanya sekian persen itu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, ada bank syariah yang memberi denda, tapi dendanya untuk fasilitas umum, diperbolehkan. Ini apakah diperbolehkan? Tadi sudah saya singgung. Jadi ini alternatif terakhir lah, alternatif terakhir. Jadi kalau tidak ada jaminan, tidak ada orang yang siap menjadi penjamin, kita nggak bisa menghadirkan. Kemudian bank syariahnya memberikan pembiayaan, ternyata mendenda, dan kita tahu benar-benar dendanya ini keluar dari akunnya bank yang memberikan pembiayaan, maka ini pendapatnya MUI masih mengatakan boleh. Adalah majelis ulama yang masih mengatakan boleh. Ini tanggungannya MUI udah, itu kan, ini mengatakan boleh karena kan sudah keluar ya, tidak diambil oleh banknya. Makanya rata-rata bank syariah itu kan memiliki apa, CSR-nya kan. Kalau bank syariah mandiri punya lasnas mandirinya, kalau bank muamalah punya yang namanya BNM, Baitul Mal Muamalat. Ini sumber dananya diantaranya adalah pendendaan ini. Ini sudah keluar pembukuannya dari banknya, sudah lepas sehingga menjadi bagian sosialnya itu. Jadi sudah tidak miliknya bank lagi, sudah keluar itu. Jadi ini menurut pendapat MUI masih diperbolehkan. Bagaimana dengan usaha tukar tambah mobil? Nah, kalau tukar tambah mobil, mobil ini kan tidak merupakan harta riba. Harta riba itu dua, Pak. Harta riba itu adalah mata uang dan makanan pokok. Disinilah ketika terjadi tukar menukar itu jumlah nominalnya dan timbangan dan takarannya harus sama. Tapi kalau mobil enggak merupakan barang pokok, sehingga kalau terjadi tuker menuker enggak apa-apa, boleh, karena mobil bukan barang riba, bukan harta riba. Harta riba cuma dua, makanan pokok, beras. Jadi kalau jual beli beras itu harus sama timbangan dan takaran. Kalau jual beli mata uang itu harus sama, rupiah sama rupiah harus sama, 1 juta sama 1 juta, karena jenisnya sama. Gak boleh 1 juta
atau misalnya 100.000 dengan 90.000 pecahan yang berbeda. Biasanya menjelang hari raya butuh uang kecil-kecil, pecahan kecil-kecil. Ini misalnya 100.000, pecahan 100.000 ditukar dengan puluhan ribu, 90.000 aja. Ini riba, karena mata uang dan makanan pokok itu harus jumlah nominalnya dan takarannya harus sama. Itu kalau satu jenis, kalau satu jenis berbeda kalau dolar sama rupiah. Ini enggak mesti harus sama jumlah nominalnya, cuma harus cash saja. Jadi ini kalau mobil enggak merupakan bahan pokok, enggak apa-apa. Mobil bekas ditukar dengan mobil yang lebih muda, ada tambahnya, enggak apa-apa ini. Tapi kalau emas sama emas, ini pendapatnya ulama majelis apa namanya, kalau majelis ulama kita, emas sekarang kan sudah tidak termasuk harta riba. Tapi kalau lajnah daimah, emas ini masih harta riba. Jadi kalau emas jual aja dengan rupiah, kemudian setelah itu baru kita beli, sudah habis waktu. Nah, dengan kredit barang, misal harga tunai 10 juta tetapi harga kredit 12 juta diangsur 12 kali, ini tidak apa-apa. Jadi jual beli kredit cash 10 juta, kredit 12 juta dibayar misalnya 2 kali cicilan, ini diperbolehkan. Tapi dengan syarat yaitu tadi, ketika membayar cicilan tidak ada pendendaan. Kemudian barang yang dijual, yang dikreditkan, ini tidak termasuk barang yang dijual dengan cara cash. Karena ada barang yang dijual itu tidak boleh kecuali dengan cara cash, mata uang. Jadi mata uang itu kalau dijual, jual beli mata uang, forex itu kalau jual beli mata uang itu harus cash. Makanya mata uang ini enggak boleh dikreditkan. Enggak boleh dikreditkan, beli jual beli mata uang enggak boleh dikreditkan. Tapi kalau mobil, rumah dengan dijual kredit lebih mahal ketimbang harga cashnya, ini enggak apa-apa, diperbolehkan itu. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa bedanya? Kan di sini kalau cash 10, kalau kredit 12, kan ada kelebihan 2 juta. Tapi kalau memberikan pinjaman 10 juta dibayar 12 juta kan haram. Apa perbedaan selisih harga cash dengan kredit dengan piutang yang ada kelebihan? Enggak boleh. Bedanya kalau jual beli kredit itu kan ada barang. Jadi ada barang, uang dirubah menjadi barang, setelah uang dirubah menjadi barang, jadi uang lagi. Tapi kalau ini kan jualan uang, maka enggak boleh jualan uang dengan ada kelebihan. Tapi kalau jual barang ada kelebihan enggak apa-apa. Ini kalau dibedakan ini banyak. Bedanya selisih harga kredit dengan cash, dengan bedanya tambahan utang piutang itu jauh beda. Kalau di sini ada barang, di sana enggak ada barang. Kemudian juga di antara perbedaannya juga bahwasanya kalau jual beli barang secara kredit ini apa namanya, kelebihan harga itu include daripada harga. Kalau itu kan enggak kelebihan daripada pinjaman. Banyak perbedaannya. Kemudian lagi bagaimana dengan kesepakatan apabila pekerjaan terlambat kena denda, tapi pembayaran denda terlambat juga dikenakan denda. Kok saya melihat begini aja untuk solusinya, ini enggak boleh. Karena kalau orang sudah didenda, berarti kan punya hutang membayar dendaan karena keterlambatan pekerjaan, itu boleh tadi. Tapi kalau nanti denda dari pembayaran keterlambatan ini, bayarnya keterlambat didenda juga, kan enggak boleh. Kalau saya melihat begini aja supaya boleh, kalau terlambat misalnya 1 bulan, dendanya sekian. Kalau misalnya terlambatnya 2 bulan, dendanya sekian, lebih mahal lagi, supaya cepat-cepat menyelesaikannya gitu. Ini solusi lebih baik ini, daripada ketika ada keterlambatan membayar denda karena keterlambatan ini didenda juga gitu kan. Ini solusinya. Kemudian lagi di antara jawaban, mohon informasi mengenai pegadaian syariah karena mereka menerapkan bunga juga gitu ya. Mungkin saja wallahualam suwab, kalau lah ini pegadaiannya pegadaian syariah, kalau seperti itu mungkin kalau mengenakan denda
Ini kali-kali aja ya, karena di sana kan ada pengawas dewan syariahnya. Mungkin dendanya kalau melakukan pembiayaan ini bukan utang piutang, tapi dendanya ini enggak, makanya enggak jual, enggak utang piutang lah. Kalau utang piutang ada dendanya kan sudah enggak boleh mungkin melakukan pembiayaan. Nah, ini dendanya kalau diambil pegadaian syariah kan enggak boleh, mungkin digunakan untuk kemaslahatan umum kali, wallah al-miswab. Ini perlu ditanya dulu kalau mengenakan denda juga diambil ataukah enggak kalau melakukan pembiayaan. Kemudian terkait dengan denda keterlambatan pekerjaan, apakah besar denda maksimal ditetapkan dalam syariat? Tidak ada. Jadi di sini memang kembali kepada kesepakatan seberapa denda karena keterlambatan pekerjaan, berapa besar kecilnya, memang dikembalikan kepada kesepakatan berdua belah pihak antara penjual dan pembeli. Wallahul muwaffiq, ini kalau saya melihat memang tidak ada ketetapan. Kalau tidak ada ketetapan ya dikembalikan kepada al-muslimuna ala syurutihim. Wallahul muwaffiq, inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab dengan singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi. Masih ada waktu? Masih ada, silakan. Khawatir kalau waktunya habis. Ini kan akuntan publik, keuntungannya audit fee-nya dapat. Nah kalau bank, akuntan publik itu mengaudit kan? Kalau kan akuntan kan kerjaannya audit, keuntungannya kan audit public fee, hasilnya kan. Sekarang ini kantor akuntan publik itu kan keuntungannya audit fee, hasil auditnya ini. Kemudian kalau sekarang ini apa, upah enggak? Akuntan publik. Akuntan publik kan akuntan dia yang melakukan audit kan? Audit. Jadi itu keuntungan akuntan publik kan audit fee. Hasilnya? Ya, audit fee. Audit fee apa namanya? Maksudnya? Itu honorarium audit. Jadi artinya ini upahnya kan? Ya, dia mengaudit kan? Betul. Nah ya, itu kalau bank kan keuntungan utama yaitu bunga. Iya. Iya. Sementara akuntan akuntan publik mengaudit bank boleh apa? Mengaudit bank. Mengaudit bank dia dapat. Oh gitu ya. Ya pertanyaannya, ini kantor akuntan publik keuntungannya audit fee. Jadi kalau kantor apa namanya, ini kan upah dari auditnya kan, berarti kalaulah kantor akuntan publik ini ketika dia melakukan audit berarti dia mendapatkan upahnya. Jadi kalau upah yang diterimanya ini diperbolehkan, nggak apa-apa. Cuma permasalahannya ketika mengaudit bank konvensional. Nah, tapi saya rasa begini loh, ini kan nggak ada kaitannya sama perbankan, ini kan pekerjaannya. Walaupun biswab ini sampai batas tertentu, pendapat saya diperbolehkan. Dia tidak ikut terlibat dalam apa namanya ya pekerjaan banknya gitu, tapi dia cuma hanya apa mengaudit keuangannya gitu. Jadi akadnya yang dilihat itu subjeknya gitu, yang dilihat. Jadi orang kan kerja silahkan saja dengan siapa saja kan gitu. Tetapi ketika subjek kerjaannya itu boleh, ya apa yang didapatkan adalah boleh. Kayak misalnya orang kerja dengan orang kafir. Orang kafir ini objeknya dengan orang kafir. Tapi pekerjaannya, subjek kerjanya ini halal. Jadi bangun apa kan enggak apa-apa kan, ini enggak ada pekerjaannya kan enggak ada kaitannya sama apa namanya riba kan, enggak kerja dia kan. Jadi wallahul muwaffiq, sampai batas tertentu pemahaman saya masih boleh gitu kan. Wallahul muwaffiq, kecuali kalau nanti ada perubahan saya akan rubah. Untuk sementara waktu pendapat saya pribadi seperti itu. Wallahul muwaffiq, ini saja yang bisa saya pahami dan bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan doa afdhalul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.